Ya, mitra audio yang pertama akan saya lepas bau dulu supaya tidak terjadi hoax. Ya, oke. Ya, setelah semua terlepas, saya lepas speakernya, terminalnya. Oke, satu unit sudah terlepas ya, teman. Dan unit yang satunya ya, ini juga saya lepas. Kemudian saya akan melepas sisi yang belum permanen ya, mitra audio. Jadi sisi samping ini saya lepas dulu sehingga bisa terlepas semua. Kemudian bagian atas. Ini sisi atas saya lepas. Kemudian saya harus melepas sisi yang sebelahnya. Seperti yang sisi ini. Ini juga bagian depan. Ya, semua sudah terlepas sehingga saya bisa memasang ini apa namanya yang sisi depan ini ya, mitra audio. Ini sisi depan ini sudah saya lepas supaya lebih terlihat. Ini akan saya masukkan lebih ke dalam. Saya sekian. Radio ini saya ukur lebih ke dalam, nanti kurang lebih 10 cm dari depan, sehingga volume box di sisi belakang ini akan berkurang, di sisi sini akan berkurang. Oke, saya siapkan dulu mitra audio. Ya, mitra audio ini sudah 10 cm lebih dalam, ini ukurannya 10 cm. Kemudian di sini juga 10 cm. Sini juga 10 cm. Kedua sisi ini semuanya sama, sehingga saya hanya perlu memasang sekrup sementara untuk memperkuat. Oke, mitra audio, saya siapkan dulu sekrupnya. Jadi yang pertama kita pastikan ini posisinya presisi ya, artinya kiri kanan dan sisi bawah ini presisi, sehingga nanti bagian atas pada saat ditutup ya, ini pada saat ditutup nanti atasnya ini volumenya berarti yang sisi dalam panjang ini ya, mitra audio. Lalu kita ukur, coba lihat ya, ini kurang lebih di sisi dalam itu 18 cm. Oke. Hanya perubahannya pergeseran dari depan ke belakang, ini bekas yang lama di sini ya, bekas lama garisnya terlihat bekas lama. Kemudian yang baru untuk saya ukur posisinya lebih dalam, nanti saya siapkan dulu, saya pasang, kemudian saya sekrup.
Ya, mitra audio, saya siapkan dulu. Ya, mitra audio, sisi atas dan sisi bawah sudah saya pasang skrup, hanya satu saja. Kita pastikan ini masih tetap dalam posisi garis, ya. Oke, masih dalam posisi garis. Kemudian saya akan memasang skrup yang samping. Setelah ini terpasang, kemudian saya tutup sisi kiri sehingga saya bisa melakukan pemasangan speaker dan pengukuran kembali. Ya, jadi pemasangan sisi kiri, kalau kita perhatikan ya, supaya terlihat ini sudah nancap, tinggal menguatkan saja, tertekan. Ya, ini satu sisi sudah, tinggal saya melengkapi sisi yang atas. Ini saya pasang tutupnya kembali ya. Ini setelah posisi seperti pengurangan volume. Ini saya pasang. Ya, saya skrup dulu sisi ini.